بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع العلماء جميع المشايخ جميع الأساتذة جميع أعيان المنطقة yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib segenap para ulama wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawila Sayyidil Walid wa Khadim Al-Majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Baragba Al-Habib Zaid Ba'bud Al-Habib Abdullah Al-Hamid wa Sheikh Gus Abdul Qadir bin Ahmad Shadhili wa Khadim Al-Majlis Gus Rafi'ul Hamid bin Abdurrahim bin Ahmad Shadhili wa Dhaiful Halaqah Kay Haji Muhammad Hasan Maulana yang nanti insyaAllah memberikan mawa'idhatul hasanah segenap para habaib, segenap para alim ulama, masyayikh, tokoh masyarakat, tetua yang tidak kami sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi ta'zim takrim kami kepada beliau. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Tadi tidak ada qasidah 17 Agustus tahun 45. Sudah tidak ada. Berarti sudah lewat dari Agustus. Bulan apa sekarang? September. Ada lagu 30 SPKI tidak? Tidak ada ya? Ya masuk. Sallallahu ala Muhammad. Kita berada di lembar ketiga dari bulan September bertepatan dengan lembar kedua dari bulan Dzulhijjah, melanjutkan kajian kita insyaallah dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul, kemudian kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Sallallahu ala Muhammad. Yang pertama kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ila an qala وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل ومن كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه صلى الله على محمد صلى الله على محمد malam hari ini satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda sallallahu ala Muhammad. Sebelumnya saya beri sedikit penjelasan. Ada salah satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertanya kepada sahabat Usamah bin Zaid tentang At-Ta'un. At-Ta'un adalah salah satu wabah yang apabila wabah tersebut menimpa pada suatu kaum, pada suatu daerah, maka dapat dipastikan banyak jatuh korban dan amat sangat susah ditanggulangi. Ini wabah At-Ta'un. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada sahabat Usamah bin Zaid tentang At-Ta'un. Apa itu At-Ta'un? Atau pernah dengar tentang At-Ta'un? Maka kemudian sahabat Usamah bin Zaid mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda At-Ta'un. Wabah yang namanya At-Ta'un rijzun ursila ala ta'ifatin min bani Israel.
taun adalah wabah yang merupakan balak dan hukuman yang Allah timpakan ala Taifah, kepada golongan min Bani Israel. Bukan seluruh Bani Israel, tidak, tapi sebagian dari kaum dari Bani Israel. Aw ala man kana qablakum, juga menimpa kaum atau umat sebelum kalian. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nanti ada penjelasan tentang ta'un ini. Bagaimana para ulama, bagaimana para ahli hadis, mereka menerangkan tentang at-ta'un dan bagaimana ilmu kesehatan, ilmu kedokteran modern membahas tentang at-ta'un. Nanti akan disampaikan. Tapi saya lanjutkan hadisnya dulu. Fa idza sami'tum bihi bi ardhin fala tadkhulu 'alayh. Maka apabila kalian mendengar di suatu daerah terjadi ta'un, di suatu daerah terkena wabah at-ta'un, fala tadkhulu 'alayh, jangan masuk ke daerah tersebut. Yang pertama. Wa idza waqa'a bi ardhin wa antum fiha fala takhruju minha. Sebaliknya, apabila itu ta'un tadi terjadi pada suatu wilayah dan engkau berada di wilayah tersebut, fala takhruju minha firaran minhu, maka jangan lari dari daerah tersebut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Rasulullah menyampaikan dua hal ya. Kalau ada di daerah lain, jangan masuk ke daerah tersebut. Tapi kalau ta'un tadi di daerah Anda tersendiri, jangan keluar dari situ. Sallallahu ala Muhammad. At-ta'un ini disampaikan oleh Al-Munazzamatus Sihah, Munazzamatus Sihatil Alamiyah, atau Organisasi Kesehatan Dunia, atau WHO. Apa? Munazzamatus Sihatil Alamiyah, Organisasi Kesehatan Dunia, salah satu organisasi di bawah PBB, mengatakan ada tiga wabah, ada tiga penyakit kalau terjadi di suatu daerah, suatu negeri, harus langsung disampaikan kepada WHO. Yang pertama at-ta'un ini, yang kedua adalah kolera, yang ketiga adalah al-humal asfar, demam kuning. Tiga penyakit ini, yang pertama at-ta'un yang paling ganas. WHO mengatakan kalau terjadi mewabah di satu daerah, langsung sampaikan ke WHO, WHO yang akan langsung turun tangan. Sallallahu ala Muhammad. Ini yang terjadi di zaman modern, Rasulullah sudah sampaikan 15 abad yang lalu. Kalau terdengar di satu daerah, jangan masuk ke situ. Kalau terjadi di daerah Anda, jangan keluar dari situ. Kenapa? Karena penyebarannya sangat ganas. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar lebih dalam tentang at-ta'un ini. Sallallahu ala Muhammad. Hadis ini, tema hadis ini tentang at-ta'un ini juga disampaikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, tapi dengan teks, dengan redaksi, dengan matan yang agak berbeda. Sallallahu ala Muhammad. Melanjutkan kajian kita dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habishi radhiyallahu ta'ala anhu, amma ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang rukun iman yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sam'iyat, yang kita dengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada al-mahsyar. Sallallahu ala Muhammad. Kita telah ketahui bahwa ketika semua, seluruh umat manusia, semua makhluk berada di padang mahsyar, maka kemudian terdengar suara yang begitu menyeramkan sehingga langit terbelah. Maka malaikat dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dengan jumlah mereka yang ratusan kali dari jumlah umat manusia, mereka turun semuanya mengelilingi, mengepung umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia berdesak-desakan, berhimpit-himpitan, sehingga mereka berkeringat luar biasa ketika matahari hanya
sebatas tangan mereka menggapai, maka akan terkena matahari, dan Allah subhanahu wa ta'ala lipatkan panasnya 70 kali lipat, kira-kira 2100 derajat Celcius. Maka manusia yang berada di situ akan bermandikan keringat, akan tenggelam dalam keringatnya, tergantung amalnya selama di dunia. Ada yang seperti orang minum air, ada yang seperti orang mandi, ada yang kakinya terendam, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang tenggelam sampai dadanya, ada yang sampai telinganya tenggelam karena keringatnya sendiri di padang mahsyar, tergantung amalnya selama di dunia. Fayaqulu ba'dhum 'ala ba'd, maka sebagian dari mereka berkata, sallallahu alaihi Muhammad. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala murka, Allah marah. Kalau di dunia saat ini Allah tidak marah, Allah Rahman Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Kita bandel, kita berdosa, kita maksiat, kita tidak sholat, kita membangkang. Saat ini di dunia Allah biarkan, Allah masih membuka pintu taubat, Allah buka pintu maghfirah. Selama kita masih di dunia, selama kita belum meninggal dunia, Allah masih rahmat. Tapi nanti di akhirat, di padang mahsyar, tidak ada kata rahmat, tidak ada kata ampun. Allah marah besar, Allah murka, Allah diam seribu bahasa, Allah tidak berbicara kepada siapapun. Maka saat itu kita semakin ketakutan di padang mahsyar. Sempit, sempit, sesak, saling injak, tenggelam dengan keringat kita, terombang-ambing dalam lautan keringat kita sendiri, dan Allah murka. Maka fayaqulu ba'dhum 'ala ba'd, sebagian manusia berkata kepada yang lainnya, alaikum bi abikum Adam, datanglah kalian kepada ayahanda kalian Nabi Allah Adam. Maka seluruh umat manusia mendatangi kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, engkaulah ayahanda dari seluruh manusia, engkau yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, Allah tiupkan ruhnya kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Isfa' ila rabbina liyafsila bainana liyakziya bainana al-amru alayna syajid. Kami begitu susah dan menderita saat ini, minta tolong, mintalah kepada Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala agar cepat menyelesaikan urusan dan permasalahan kami di padang mahsyar. Wa yaqul, maka Nabi Allah Adam berkata, lastu hunak, bukan aku yang berwenang, aku tidak berhak. Inni ukhrijtu minal jannati bi khati'ah, aku diusir dari surga, dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi gara-gara kesalahan. Walaysa yuhammanil yawma illa nafsi, maka aku tidak peduli, yang aku bingungkan, yang aku fikirkan hanya diriku sendiri. Walakin alaikum binuh, hendaklah kalian datang kepada Nuh. Fayatuna Nuhan wa yaqulu lahu, maka seluruh manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Allah Nuh dan berkata kepadanya, ya Nuh, anta awwalur rusuli fil ard, sammakallahu abdan syakura, isfa' ila rabbina liyaqdhiya bainana. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama kali di atas bumi. Allah subhanahu wa ta'ala memujimu dengan abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Isfa' ila rabbina, minta tolong kepada Allah, mintakanlah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segera menyelesaikan urusan kami. Wa yaqul lastu huna, Nabi Allah Nuh pun berkata, lastu huna, bukan aku yang berhak, aku tidak punya kewenangan. Inni qad da'autu ala ahli al-ardi fa ughriqu, aku telah berdoa yang tidak baik kepada penduduk bumi, fa ughriqu, maka seluruh penduduk bumi Allah tenggelamkan.
walaysa yahummuni al-yawm illa nafsi, maka hari ini tidak ada yang membuat masalah dalam benakku kecuali urusanku. Walakinna tau Ibrahim, tapi datanglah kalian kepada Nabi Allah Ibrahim. Fayatuna Ibrahim wa yaqulu lahu, maka seluruh umat manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, wa yaqul ya Ibrahim anta nabiyullah wa anta khaliluh, wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah Nabi satu-satunya yang Khalilullah, dipilih secara khusus oleh Allah. Isfa' ila Rabbina liyakziya bainana, berilah pertolongan kepada kami, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar menyelesaikan kesulitan kami. Wa yakul lastu hunak, Nabi Allah Ibrahim pun berkata, lastu hunak, bukan aku yang berwenang, aku tidak memiliki kewenangan. Inni qad kadzabtu fil Islam wa qultu innahu qad fa'alahu kabiruhum, sungguh aku, kata Nabi Allah Ibrahim, pernah berbohong dalam Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika Nabi Allah Ibrahim menghancurkan seluruh berhala, kemudian Nabi Allah Ibrahim meninggalkan satu berhala yang paling besar, maka kemudian Namrud, Raja Namrud, melakukan penyelidikan. Maka kemudian Namrud menyidik Nabi Allah Ibrahim, bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, apakah engkau wahai Ibrahim yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Tapi jawab Nabi Allah Ibrahim, oh tidak, yang telah menghancurkan berhala-berhala tersebut, tapi bal fa'alahu kabiruhu, yang menghancurkan berhala-berhala tadi adalah itu berhala yang paling besar. Nanti di mahsyar Nabi Ibrahim berkata, saya pernah berbohong dalam Islam. Maka walaysa yahummuni al-yawm illa nafsi, maka gara-gara bohong yang seperti ini loh, yang sekali saja dalam Islam, Nabi Allah Ibrahim berkata, tidak ada yang saya pikirkan kecuali diriku. Gara-gara satu kali bohong, gara-gara satu kali bohong di hadapan Namrud. Di sini ada yang tidak pernah berbohong? Coba angkat tangan. Sama sekali babar blas, lisannya jujur terus, tidak pernah bohong. Angkat tangan. Ini Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, gara-gara satu kali beliau tidak bisa berpikir apa-apa kecuali kebohongannya di padang mahsyar. Walakin alaikum bi Musa sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masih tersisa Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita pelajari bersama pada kesempatan yang akan datang. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim.